Semua berjumpa kembali nih di Ingin Ilmu. Nah, di kesempatan kali ini channel Ingin Ilmu akan berbagi cuan teman-teman ya. Nah, kali ini channel Ingin Ilmu sesuai dengan judulnya teman-teman, mining tanpa perlu VGA. Nah, di sini channel Ingin Ilmu akan berbagi sebuah aplikasi di mana teman-teman bisa mining dan menghasilkan kripto atau menghasilkan uang tanpa perlu VGA, cukup dengan smartphone teman-teman saja. Nah, di sini teman-teman, aplikasi yang saya gunakan namanya adalah Storm Gain teman-teman ya. Storm Gain. Oke. Nah, buat teman-teman yang ingin download aplikasi ini, teman-teman bisa menggunakan link referral yang sudah saya cantumkan atau link yang bisa teman-teman klik untuk daftar di aplikasi ini. Nah, buat teman-teman yang daftar menggunakan link saya, teman-teman otomatis akan mendapatkan $3 secara gratis, teman-teman ya. Nah, di sini aplikasi Stronggain ini merupakan aplikasi apa sih? Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi mining dan trading, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas dari segi miningnya. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat di sini. Ini mining saya sudah berhenti, teman-teman. Nah, di sini untuk miningnya itu dilakukan selama 4 jam sekali, teman-teman. Jadi di sini setelah 4 jam itu miningnya akan otomatis berhenti. Nah, ketika berhenti kita bisa tekan kembali agar proses miningnya berjalan. Ya, kita tekan dan kita lakukan verifikasi di sini. Oke, sukses dan dia berjalan. Nah, jadi waktunya adalah 4 jam. Setelah 4 jam dia akan berhenti kembali. Gitu. Nah, di sini teman-teman dari segi mining. Nah, saya masih di mining dengan speed yang standar, teman-teman. Nah, jadi untuk income per harinya itu maksimal dapatnya adalah 0,53 USDT, teman-teman. Dan income per minggunya dapat 3,72 USDT. Nah, ini kan ada tingkat-tingkatan mining speednya. Ada tingkat standar, ada tingkat gold, habis itu platinum, habis itu diamond, dan sampai terakhir di VIP 3. Jika teman-teman sudah bisa sampai di tingkat VIP 3, teman-teman bisa mendapatkan income harian itu mencapai maksimal 562,44 USDT atau setara dengan 7 jutaan lebih, teman-teman ya. Nah, terus bagaimana cara untuk memperoleh ke tingkat seperti ini ya, yang jauh seperti itu? Nah, di sini ada kualifikasinya, teman-teman. Nah, di sini kita klik. Ini untuk bisa mencapai ke tingkat seperti itu, teman-teman, teman-teman minimal harus melakukan trading atau exchange value sebesar 150.000 USDT, teman-teman ya. Ya, jadi 150.000 USDT teman-teman harus bisa mencapainya selama dalam jangka waktu 1 bulan, teman-teman. Nah, tadi teman-teman bisa baca saja di sini lagi untuk kelengkapannya. Kurang lebih itu poin yang ingin itu poinnya, teman-teman ya. Itu untuk mencapai tingkat goalnya. Nah, kalau misalkan tingkat ini yang VIP 3. Nah, ini perlu 75 juta volume transaksi ya, jual dan beli itu harus sampai 75 juta. Wah, ini cukup besar sekali ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman bisa, wah ini juga lumayan besar cuannya ya, gitu. Terus masuk ke tradingnya. Nah, tadi kan aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mining dan trading. Nah, setelah saya menjelaskan mining, selanjutnya kita masuk ke tradingnya. Nah, di trading ini apa aja sih yang bisa ditradingkan? Mungkin itu yang akan jadi pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, di aplikasi ini yang bisa kita tradingkan adalah aset-aset kripto dan ada juga aset komoditi ya, komoditi.
emas dan perak itu sendiri. Nah, teman-teman bisa trading kan di sini. Nah, di sini untuk tradingnya merupakan trading kontrak, teman-teman ya. Jadi kita membeli kontraknya. Jadi kita trading bukan trading benar-benar beli aset kripto, tapi kita beli kontraknya, sehingga di sini ada leverage-nya, teman-teman bisa lihat. Saya klik di sini nih. Bisa kita saya bilang buy. Nah, di sini ada leverage-nya, teman-teman. 300 kali ya di sini. Terserah teman-teman untuk leverage-nya sampai kapan ya, berapa besar yang ingin teman-teman pergunakan di sini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya modal untuk kita trading ini dapat dari mana? Ya, dapat dari hasil tambang itu sendiri, kita melakukan proses mining itu sendiri. Nah, selain dari hasil mining, kita dapatnya dari mana sih? Nah, kita bisa dapat ketika kita melakukan proses top up, teman-teman. Nah, di sini ada wallet, teman-teman bisa top up kan dana kalian itu di wallet ini, langsung teman-teman bisa lakukan proses trading di sini, teman-teman. Nah, lebih seperti itu. Nah, untuk miningnya mungkin ada yang bingung nih, mungkin ada juga yang sudah nyoba, kenapa nggak bisa langsung ke withdraw ke wallet nih, ya nggak bisa langsung ditarik keluar, misalnya ditarik dibawa ke Binance ataupun dibawa ke Indodax-nya. Jadi di sini teman-teman, untuk minimal withdraw itu kan sebesar 10 USDT dan ini tergantung dari kenaikan BTC itu sendiri ya, karena di sini kan kita mining BTC. Kalau BTC-nya harga naik, otomatis ya cepat kita mencapai 10 dolarnya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita sudah berhasil withdraw, nah otomatis akan masuk untuk ke akun trading kita. Nah, disinilah ketika kita trading dan kita berhasil profit dari hasil trading tersebut, profitnya inilah baru bisa kita withdraw ke luar atau bisa kita tarik ke Binance, Indodax ataupun platform-platform lainnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, so buat teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk mencoba aplikasi ini ya, gratis juga teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung gunakan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan gratis 3 dolar. Nah, buat teman-teman semua, jika teman-teman ingin mendapatkan info-info cuan lainnya, jangan lupa di-subscribe channel ini, teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta jika teman-teman punya Telegram, teman-teman bisa langsung masuk ke Telegram ini ilmu, teman-teman ya. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman, agar info-info seputar cuan lainnya yang bakalan channel ini ilmu bagikan, teman-teman bisa langsung cepat untuk mengetahuinya. Nah, segitu saja sih informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah cuan teman-teman. Thanks for watching and see you in the next video, teman-teman.